syarat untuk seseorang menjadi pemimpin yang membimbing manusia ke jalan Allah ialah sabar. Hendaklah dia bersabar demi meneruskan perjuangan untuk membela Islam. Segala kelebihan yang Allah berikan pada Adam ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tak cukup ke kau buat bapa aku macam ni? Kau sihir dia sampai dia sakit. Lebih baik kau ambil darah aku untuk kau puas. Sesungguhnya mereka orang yang sesat, jauh dari petunjuk. هذا فرعون، هذه أمة، أستغفر الله.